Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina karimina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari ajaran Islam adalah kemaslahatan untuk seluruh manusia, alam dan isinya, serta memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai kemaslahatan yang dimaksud, salah satunya adalah dengan akhlak. Akhlak adalah tabiat individu atau tindakan seseorang yang berulang atas dasar kecenderungan hati dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga tidak ada keraguan di dalam dirinya. Nilai akhlak adalah sebuah pengajaran terhadap individu untuk berperilaku baik dalam tataran kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku demi mewujudkan harmonisasi kehidupan. Dalam Islam, contoh utama dari perilaku atau tabiat yang baik disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya Rasulullah adalah suri tauladan. Hal ini tergambar di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas penekanannya dalam ayat tersebut bahwasanya di dalam diri pribadi Rasulullah adalah contoh yang baik bagi umat-umat yang lainnya. Bahkan dalam yang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma bu'istu li utami makarimal akhlak." Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak perubahan seiring dengan hadirnya era informasi dan pengetahuan yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sosial. Di satu sisi, pemanfaatan informasi dan teknologi dapat memudahkan dalam berbagai hal. Namun, dampak negatifnya begitu terasa, terutama dalam perkembangan media sosial. Banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai akhlak dalam menggunakan media sosial. Ini membuktikan bahwa pengaruh dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat mengkhawatirkan. Karena sedikit demi sedikit, perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial manusia, melunturkan nilai-nilai kebudayaan dan menurunnya nilai-nilai akhlak. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tentunya harus hati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama dengan menjaga tangan kita sebagai perwakilan lisan dan diri kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam. Yang pertama, ketika kita menggunakan media sosial, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, atau kita harus berpikir sebelum kita mempostingkan sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya sesungguhnya seseorang hamba berbicara dengan suatu kata yang tidak difikir, apakah ia akan berdampak baik atau buruk, sehingga dengan satu kata itu ia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hal ini mengindikasikan bahwasanya Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa betapa tajamnya lisan kita. Bahkan salamatul insan bihifdzi lisan, selamatnya manusia adalah dengan menjaga lidah kita. Karena tentunya dengan lidah kita ini akan berdampak pada apa yang ada di sekeliling diri kita dan di luar diri kita. Sehingga ketika kita akan melakukan atau ketika kita bermedia sosial, maka kita harus berpikir tentang akibat dan akibat baik dan buruk yang akan ditampilkannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, dalam menggunakan media sosial kita harus selektif dalam menerima informasi. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Yang artinya adalah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui atau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan dan hati kita semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini mengindikasikan atau mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap tindakan kita, setiap perilaku kita, baik perilaku yang ada di dunia nyata ataupun perilaku kita di dalam bermedia sosial, kita harus selektif atau cross-check, tabayun dalam setiap apa yang telah kita lihat, apa yang kita dengar, terlebih ketika kita akan menggunakan media sosial tersebut, agar semua yang kita sampaikan, agar semua yang kita posting dalam media tersebut dapat kita pertanggungjawabannya. Kemudian yang ketiga, dalam bermedia sosial tentunya kita tidak hanya dilihat oleh satu dua orang, dilihat oleh ribuan orang, jutaan orang. Oleh karena itu ketika kita akan bermedia sosial atau ketika kita akan melakukan bermedia sosial atau memposting sesuatu, maka kita harus menggunakan kata-kata yang bijak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yang zagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Yang artinya adalah, katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya kita lebih baik diam daripada mengatakan sesuatu hal yang kotor. Lebih baik kita diam daripada kita menyakiti saudara-saudara kita, teman-teman di sekeliling kita, dalam lingkup media sosial kita dengan kata-kata yang kita lontarkan sehingga menyakiti saudara-saudara kita. Dan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik diam daripada berkata yang kotor. Sehingga pada hadis ini tersebut pula mengatakan bahwasanya kita diajarkan untuk berbicara baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, titik tekannya adalah ketika kita bermedia sosial atau ketika kita hidup dalam lingkup sebuah wilayah, dalam sebuah lingkungan, kullu nafsin bima kasabat rahinah, bahwa semua atau setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Sehingga penekanannya adalah kembali bahwasanya apa yang kita lontarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketikkan di media sosial, suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga untuk memudahkan hisab kita, maka kita jaga lisan kita, maka kita jaga perbuatan kita, maka kita jaga setiap tingkah laku kita, terutama dengan hadirnya era informasi dan teknologi. Tentunya ini memudahkan bagi kita, sehingga kita kadang-kadang tidak memfilter dengan apa yang kita ucapkan melalui tangan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai sebuah gambaran bagi diri kita agar kita senantiasa lebih baik lagi di dalam bermedia sosial, mengucapkan sesuatu atau dalam bertingkah laku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.